Kembali lagi di channel Takayomi 21. Ya, kali ini saya bermain game baru di Play Store Android kesayangan Anda. Ya, itu adalah namanya IRe. Itu singkatan atau apa saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas IRe, terus Blood Memory, ingatan darah. Macam apa nih? Kita lihat. Oke, ini pilihan-pilihan jadi ada 4 ya. Ada tipe gauntlet. Oh, ini lancer pakai perisai. Ini pakai dual blade dan ini pakai sword yang gede. Saya ini aja lah. Pakai perisai, cuy. Oke, kasih nama seperti biasa, Takayomi. Oke. Masih belum ada lah. Oke, langsung continue. Jadi saran saya buat teman-teman yang membuatlah nick game itu buat nick game itu yang unik ya teman-teman. Jadi untuk semua game itu bisa semua. Kalau udah pakai nama sendiri sih pasti udah pasaran semua ya. Wah, ini ceritanya. I have been here before. Wah, ini ada cerita sebelumnya apa nih? Move virtual stick, bottom left. Oh, ikutin cahaya kita. Keren gila. Ini mau jagal siapa nih? Ada saat. Ini kayak dari kulit kecoa ya. Perisainya itu loh. Tap. Warna merah, ada warna hijau, bottom left. Oke. Combination. Next. Dikasih. Keren cuy. Ini seperti biasa teman-teman ya. Pasti kita akan mendapatkan. Mendapatkan karakter yang cupu nih. Jadi ini hanya apa istilahnya. Hanya tutorial aja ya. Oh ini nangkis nih. Oh target. Bisa milih teman-teman. Oke. Wah, sini kalian semua. I'm super power, one punch man. Berat nih teman-teman. Ya iyalah bawa baju jirah sama pedang sama tombak ya. Hey, Morgan Smash. Mental-mental nih. Tombak apa nih? Tombak capit gua nih. Ih, parah sumpah. Gila. Skill combo tuh ya. More damage. Oke, kita dapat skill lagi, teman-teman. Badass. One pass man, one hit. Lawan naga, Storm namanya. Naga badai. Oh, guard. Block. Oke. Okay. Gua udah griffin, cuy. Gimana sih? Oh, masih sengaja ya. Oke. Okay. Seperti biasa. Merah tuh MP. Merah tuh darah. Biru tuh MP. Oke. Okay. Darah kita penuh lagi teman-teman. Wah kita memasuki kehampaan. Ada apa nih? Zombie coy. Bukan. Hantu kah? Ngedots. Oke. Kita harus ngedots teman-teman. Oh namanya Devastated. Bukan care namanya. Oke. Bebe. Pakai ini bisa nggak? Nggak mempan cuy. Gila kuat banget. Ini kayak Hades gitu ya.
Kombo-kombo. Tusuk, tusuk, tusuk. Kalah akhirnya. Gitu doang ya. Gue bangkit lagi cuy. Oh, enggak. Tapi berat teman-temannya movementnya ya. Untuk tampilan grafik sih lumayan bagus ya. Cuman masih kalah dengan kayak apa, ntar kita coba lihat dulu ya. Ini kayak tutorial. Bisa diedit-edit. Mungkin ada resolusinya. To IRe blood memory blood apakah ini akan memakan kuota yang sangat besar? Face. Jadi kita kembali teman-teman ya. Itu mungkin ingatan dari kesatria itu ya. Meteor relic, oke. Okay. Hah? Purges? Apaan cuy? Ini kita nurut-nurut aja ya. Gak jelas ini. Prepare yourself, persiapkan dirimu dan menunggu. Ire, oke. Okay. Apa nih? Divert greater. Oh, auto cuy. Oh, ini bisa auto ternyata. Oke, jadi ini teman-teman buat teman-teman kantor gitu ya. Jadi enak juga ya, bisa auto ya. Ini in out. Oke. Jadi bisa auto jadi enak ya. Oh, skillnya juga auto teman-teman. Kalau skill auto berarti buat ngelawan bos lumayan susah ya. Nanti pas lawan bos skillnya nggak ada. Oke. Grafiknya ya lumayan lah, better lah ya. Cuman emang nuansanya gelap ya. Oh, ada boom dari karena boom. Chapter 1 min strip 1 awakening. Wah, berarti dia mencetak kebangkitan dia. Percuma cuy. Oke, saya matikan autonya, saya akan mode manual. Amin. Dapat weapon shard. Di mana? Oh ini teman-teman. Ini dia musuh kita. Tusuk, men. Hajar, gila, ganggu banget ya anak buahnya. Oke, mati, tewas gak tewas. Tameng cuy, prevalent berhasil kah? OS, mudah sekali ya, iyalah awal-awal. Berarti dia ada tingkat-tingkatan di sini ya. Armor-armor setnya. Ini kayak game-game klasik gitu ya. Dibuat desainnya itu. Sekarang juga bersiap untuk menjadi champion. Reforge. Berarti kita menempa nih. Menempa. Force, yeah. Sangat sekali bapak mukanya. Auto. Start, mau pakai uang. Ya iyalah. Sangat pakai uang.
Depan 3 jam nih. Nggak usah deket. Campaign. Oke. Langsung chapter 1, part 2. Prepare yourself. Bukan prepare your battle ya. Ini saya tidak autoin. Oh, jadi terang teman-teman ya. Ini lupa back step. Oke. Klik ini. Oh, busuk dari belakang cuy. Keren juga. Tusuk. Oh, boom, boom, boom. Gila juga ya. Oh. Ini kali ini pakai perisai nih teman-teman ya. Yang warna hijau. Tusuk nih. Tombak aja. Jaraknya lebih jauh. Oh, bosnya. Tusuk, men. Sini. Oh, defense, cuy. Oh, ada dua. Sini, sini, sini. Saya tidak takut. Lihat. Waduh, salah. Matilah dulunya dah. Luar biasa ya. Jadi mainnya gitu, teman-teman. Jadi sambil defend, kita pukul-pukul aja. Untuk PvP mungkin mantap ya. Berarti kalau dia ada ngikutin status itu ya status kita aja HP sama defense saja. Jadi dia akan bertahan lebih lama. Oke. Okay. Kita dapat reward seperti biasa. Udah ngasih tahu ya. Apa lagi? Quest lagi? Oh, kali ini kita dapat equip. Jadi untuk game-game sekarang ini dia detail ya tutorialnya teman-teman ya. Itu udah pasti itu tutorial weapon, terus nempah, terus equip. Oh, ini tadi nih. Oh, ini whole hand. Oke. Lari coy. Aduh kena kan. Tusuk. Oke. Mana lagi, mana lagi? Oh, itu dia teman-teman di depan sini sini kau dulu kudu ya tusuk mati ini dia ilmu coy oke kena dikit lumayan mode defense aduh salah ada dua. Bunuh dulu depanin.
Langsung ilmu saja. Oke lah. Mantap cuy. Udah kalah. Makan darah. Saya pengen coba itu kalau kita pakai atau pakai buku kurang itu item atau skill ya. Oh hanya A cuy. Oke, kita dapat sepatu. Mudah-mudahan ini desain equipnya menarik-menarik ya di terakhir-terakhir. Ini game sepertinya memakan baterai ya teman-teman. Jadi ibu hati-hati. Inventory. Oh kita dapat. Oh ini. Ini istilahnya apa ya? Jadi material di lebur. Oke. Kempen lagi. Panjang kali ya. Jadi ini teman-teman masih tutorial. Luar biasa. Cowoknya badannya kecil banget. Oh, luar biasa. Tusuk. Jadi kita kalau cukup tekan sekali aja teman-teman ya. Tuh, jadi dia udah dalam mode defense. Kita lihat. Oke. Tusuk aja boy. Untung saya memilih tipe defense teman-teman ya. Enak nih. Mudah, gampang gitu loh. Bukan. Ini tetap teman-teman darahnya balik lagi 3. Jadi dia per game itu dikasih 3 darah aja. Oh, ini bosnya nih. Tusuk aja terus. Oh, luar biasa. Emang, sih emang. Kusatein. Nah, kalau udah gini, kalau masih belum. Kalau udah nunduk itu skill aja, teman-teman. Oh, sat. Tuh kan. Cepet darahnya habis. Tinggal tusuk-tusuk biasa. Tuh, gampang kan? Ini mungkin dipakai ya, teman-teman ya. Jadi teman pasti kita dorong meledak itu nge-damage ke bosnya juga ya. Oke, kita dapat. Dapat 1000. Oh, level 40 teman-teman saya. Yeah, ini baru kali ini ngerekam kita naik level 40 pada Google Play Android. Yeah. Luar biasa ya, padahal saya sedikit main game ya. Itu game saya istilahnya apa ya? Saya main tapi benar-benar main, udah bosan baru gitu. Enggak hanya sekali dua kali main. Telatan mainnya. Oke, okay, lanjut. Oke, oh Max ada equip, oke lah, inventory, jadi mudah ya inventory, dikit ya ini ya, fiturnya, composite, ini gabungin ya, D jadi D sama jadi C, oke lah, tuh naik kasta ya, taraf hidupnya naik, oh, gak bisa di, wah teman-teman, ini apakah punya saya nge-lag? Oh, enggak. Saya udah klik itu, skip. Skip tutorial, teman-teman. Karena enggak bisa diklik tadi. Agnon Weapon, grade A, mantap jiwa. Ini grade A semua ya. Jadi mungkin yang paling bagus grade A ini di sini. Atau grade S. Baik.
Oke, seperti biasa. Oh, ada grade S nih, teman-teman. Waduh, tapi hanya pecahan. Oke, ini apa ini? Oh, seperti biasa pengumuman-pengumumannya ya. Kita sudah terhubung belum? Sudah terhubung. Arena better letter give ini apa nih? Nggak tahu tuh pasti dapat atau gimana ya. Ini ada free. Oh, dapat grade C lumayan. Selama 1 hari teman-teman. Jadi ini menurut saya worth it ini game ya. Nggak pelit-pelit amat ya. Tuh, harganya segini teman-teman. 500 gram itu 65 ribu. Dan ada ini 129 apa ini saving 3 bulan. Gamer gak usah pakai game lah teman-teman ya. Gak usah beli lah. Kalau gak penting amat gak usah beli ya. Iya. Ini mungkin stamina ya 30 ini. Oh ini apa boost. Ece aktif. Kita lihat tadi kita dapat apa aja. Oke. Oke, aku nama pon. Kita lihat inventory. Ini kita dapat uang, uang, uang. Dapat berlian ini, gemnya di sini. Nampaknya kalau biaya-biaya ini mahal teman-teman. Ini dikasih banyak uang. Oke. Kita cek inventory kita. Kita equip. Ini weapon, ini armor. Kita pakai dong. Equip. Wih, lumayan ya. Tadi kita pakai itu. Equip. Oke, aku nambah pon. Price? Oh, harus 99, teman. Luar biasa. Dapat cuy. Keren gak teman-teman? Saya mendapatkan. Kita coba aja ya. Kalau kita tipe ini. Tipe dua blade seperti apa? Apakah seru? Tadi ada skill ya. Yang aktif sama yang gak aktif teman-teman. Oke. Nanti saja. Kita langsung saja battle ya teman-teman. Oh tadi. Saya belum tahu yang. Nempa itu di mana ya tadi ya. Nempa. Ini apa ya. Oh, ini ada grade-gradenya teman-teman. Oh. Kalau kita biasa ngumpulin ini sejenis, kita akan mendapatkan reward. Luar biasa. King weapon, grade D. Oke lah. Dari kita dapat. Oh, bisa diambil. Oke, ini armor. Oke. Langsung aja back. Ini login stamp tadi ya. Tadi nempa di mana ya? Oke lah. Kita tadi di 1.1. Ini 5. Ini kali ya. Bisa diklik teman-teman. Langsung aja campaign. Wes. Oke, ini tadi ya. The 5 words. Langsung ini. Oh, musuh kita itu. Oke, kita bantai. Kita mempunyai 2 blade. Weapon grade B. Lumayan lah.
akan seseru dengan tipe lens. Apa tuh? Ada Morgan. Hey, Morgan. Oh, seperti ini ya. Cepat teman-teman ya. Set. Wih. Badas cuy. Cincang, cincang. Seru juga men. Cepat teman-teman ya. Enteng, karena enteng tadi cepat ya dia. Kayak assassin. Bisa juga. Oh, kali ini harus ditahan teman-teman. Skill-skill, bacok-bacok. Kita pakai skill. Mati teman-teman. Astaga, ternyata yang ini bosnya. Lari oncom. Bas. Udah mati. Udah gitu doang, gampang banget. Ini ada si Morgan ini, si Morgan Smash. Awal-awal masih gampang lah ya. Level S. Dapat apa nih? Book non weapon. Oke. Saya lupa tadi di mana. Ini untuk meningkatkan apa tadi? Nge-force nampa ya. Menunya mana lagi? Oke, disuruhin lagi ada tutorial lagi. Walah. Panjang kali tutorialnya. Ya, kita puas-puasin lah ini game baru ini. Apakah mungkin teman-teman tertarik dengan game ini? Wah, ini. Bacok. Oke. Penebang liar, penebang liar. Kombonya cepet nih teman-teman ya. Seru. Tuh. Berat-berat mati. Cuman butuh MP yang banyak ya. Mati. Mati. Mati bosnya nih. Astaga. Astaga. Pusing dia. Combo skill man. Pa 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 pa. Mati. Eha. Enakan ini teman-teman ya. Mungkin karena weaponnya sudah grade B ya, dan kan yang kita lawan kroco-kroco doang baru. Oke. Apakah ada tutorial lagi? Pasti ada lah ini. Waduh, suruh. Morgan tadi nge-add kita. NPC bisa nge-add cuy. Panjang kali cerita kita di sini. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Yuk. Blood, 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 blood.
Perisainya gede sekali. Ada apa dengan perisai ini? Oh, gila. Defense-nya bagus gak? Oh, lumayan. Men. Mari kita defense dulu. Cari seperti itu. Oh, seru ya. Pusing, mati. Wah, kepencet skill teman-teman. Itu jaraknya kecil banget kita. Gitu. Jarak skillnya itu loh. Oh ini dia bos. Cok bacok bacok. Ini paling cepet ya yang ini. Kalau yang hijau ini agak berat. Dia masih pusing teman-teman. Kita langsung ulti. Ulti man. Jebret jebret jebret. Ada pedang siapa nancep? Mungkin ada kesatria sebelumnya kalah ya. Kesian sekali. Level up segampang mengangkat ketek. Segampang membalikkan tangan. Lanjut. Ayo motoran gak ini? Tutorial lagi. Oke ada tutorial. Ini terus aja nih sampai chapter berapa ini? Oh my god. Oh my god. Tum, tum, tum. Kelihatan error atau gimana gitu ya. Jangan-jangan nih kita suruh main sampai tamat ini. Saya penasaran apa sih teman-teman. Ini efeknya apa sih? Kita mendapatkan perlindungan 4 takar. Udah macam merek mobil ya. Eh singa nggak mandi ya, singa Cisewu nih, kotor banget badan cuy. Oke mati, metong metong. Eh singa sini sini, aduh, defense-nya kak, ini amat ya. Oh, bisa nyakar 2 kali, nyala punya 2. Berat, berat. Hancur semua, hancur. Berat. Musnah semuanya. Ini bosnya. Momen. Berarti kita bisa menahan ya. Loncat terus. Ya namanya bos harus gesit ya. Wah, gila. Tidak bergeming saya. Makan ini, stun. Oh, semua stun. Langsung skill. Ini dari belakang nih. Nggak ada mampu bertahan ya selama sejauh ini ya. Gigi kali. Mantap ini dual blade. Oke. Kita lanjut. Oh ini kita dapat item nggak kalau misalnya semuanya ya kita belum tahu.
Masih teman-teman. 2 min 4 terbuka. Ini sampai mana? 2 min 8. Coba kita ikutin aja terus. Selama tablet ini masih menyala. Mungkin saya akan, ini 15 menit lagi ya. Kalau 15 menit lagi ini tutorial belum selesai, sudahlah. Ini apa ya teman-teman ya? Penting amat ini. Ayo sini kalau jengking. Bacok, bacok, bacok. Oke. Lihat. Oke. Trot, trot. Trot, 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 trot. Langsung bos. Kita. Oh, defense kita cukup. Aduh, kena racun ya. Ampun sih bisa. Bacok lagi. Oh, ada dua bos. Menarik sekali ya. Nyalain ini. Mampus nih. Ya, kena juga Mali. Ya, aku veteran di dunia-dunia seperti ini. Kita harus bisa membaca pergerakan lawan, teman-teman. Oh, dia pusing. Ilmu aja langsung. Bret, mati. Ayo, mana, 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 mana. Udah gak ada lagi. Yalah, ada yang nancep lagi tuh. Kesian sekali ya, ditusuk gitu loh. Oke. Next. Buka. Oke. Ada armor, kita klik. Tab icon. Kodek. Udah. Oke, lanjut dulu. Bempak, bempak, bempak. Ada lagi nih. Belum reset, cuy. Ada kombonya itu. Wih. Asik, men. Ternyata tuh kita belajar combo, teman-teman. Baru tahu saya. Cukur buat apa gitu ya. Oh, di speed ini maksudnya dia akan muncul lagi. Oh, ini dia. Kita disuruh seperti ini. Oh, mantap. Sini kau. Suruh hijau-hijau. Waduh.
Kita ikutin nih perintahnya. Hijau, hijau, 3 kali. 1, 2, 3. Penasaran teman-teman kalau kita mengikuti daripada kumbu-kumbunya apa yang terjadi ya? Kita mudah bertahan aja. Oh, mudah bertahannya teman-teman di bawah MP tuh lihat. Tuh. Itu ada batasnya. Nah, nih disuruh tak tak jebret. Tuh. I'm paralyzed. I'm paralyzed. Iya, mati. Muncul satu lagi luar biasa. Kita lari teman-teman. Kita kabur. Kabur dari kenyataan ini. Ya enggak lah ya. Mana dia? Sini sini. Lu. Sini men. Maju. Maju. Sah. Sah. Ha. 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 Oh udah muncul. Udah muncul. Hijau 2 kali merah. 1. 2. Lu sini. Maju. Kita hajar dulu aja. Karena darahnya masih banyak, teman-teman. Sini ah, loncat-loncat. Sini sewu. Waduh. Madu. Ya naga si sewu. Naga si macan sewu. Iya. Aku lebih suka macan yang dulu yang tersenyum. Tidak seperti kamu. Ya. Membara lah. Cus, cus, cus. Iya. Selesai cuy. Ya. Silangkan. Silangkan pedangmu. Oke, lanjut. Dapat S teman-teman. Ngaruh gak itu sih? Gak tau deh. Ini pasti tutorial lagi nih. Tuh kan. Apa aku bilang? Tutorial tadi akhir. Oh, sampai 22.9 nih kayaknya. Wow. Ada pedang yang bagus. Flame sword. Dari namanya aja. Pedang api gitu ya. Apa saja tidak mengeluarkan api. Oke, hijau. Mudah. 1, 2, 3. Mau nyambuk gue. Makan dicambuk. Kurang cepat. Kamu terlalu dini untuk melawan saya, wahai monster. Sini, sini. Itu doang. Lagi nih. Ini makan ini. Bam bam. Oh, kalau kita ikuti sesuai combo teman-teman, kita mendapatkan item gitu loh. Combo skill skill. Mumpung dia puyeng. Sekatonik ABC. Mati. Tuh kan kita dapat item teman-teman. Gimana lagi, mana lagi? Oh selesai. Begitu cepat. S lah ini. Kan S kan. Naik level lagi. Oh. Dapat. Nah ini pasti tutorial tentang something. Soalnya ada gambar icon tadi ya. Something about tuh kan. Oke. Nah ini di mana kakek? Lu di mana sih kek? Aduh, suruh battle lagi ambo. Ambo disuruh battle lagi ambo. Cok. Sudah jam berapa ini? Oke, 5 menit lagi. Sesuai perjanjian hanya 15 menit. Jangan lupa ya teman-teman ya, subscribe channel saya. Yeah. Like, comment, and share.
tidak kalah penting juga untuk berbagi-bagi. Jadi teman-teman bisa ingin saya mainkan apa, saya akan membawa bukan membawa memainkannya dengan yang berbeda teman-teman ya. Teman-teman mau main cara main seperti apa, boleh request. Ini merah, merah, hijau. Aduh. Coba merah, merah, hijau. Tuh kayu tebel banget. Ini Morgan, Morgan Smash sini. Morgan, Morgan. Uy. Itu apa tuh? Bisa bisa nembak gitu ya? Luar biasa sekali. Tuh. Enak sekali ya. Merah, ini merah, hijau. Aduh, susah banget. Enggak susah sih, ribet aja nih. Hijau, merah. Hijau, merah. Wah, ini sih hancur duluan nih. Tuh. Aduh. Cari, 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 cari. Hijau, merah. Minggir lah, Morgan. Hijau. Awas ya. Hijau. Hijau. Susah sekali ya.